Welcome back di Satu Kantor. Oke, teman-teman, apa kabar? Saya harap semuanya masih baik-baik saja. Oke, di video kali ini saya akan mereview sebuah filling kabinet sesuai dengan janji saya kemarin. Filling kabinetnya merek Skurland. Si Skurland ini dia didominasi dengan warna biru, memiliki double rail ya. Jadi kalau misalkan saat kalian menutup si filling kabinet itu, dia ada tempat remnya juga loh. Jadi nggak bang berisik. Nah, oke, untuk lebih pastinya mari kita lihat si filling kabinetnya. Oke, teman-teman, sekarang di depan kalian sudah ada filling kabinet yang sesuai saya janjikan. Filling kabinet ini dari Skurland. Dia memiliki warna biru yang dominan lebih banyak, dengan birunya agak tua. Yang saya review ini kan kebetulan 4 laci ya. Ada beberapa laci juga. Nah, untuk si kuncinya, jadi kalau misalkan kalian kunci di filling kabinet ini, kalau kalian udah terkunci, yang ini akan ikut terkunci. Tapi kalau saat terbuka ya semuanya juga terbuka. Tapi saat kalian memasang si filling kabinet ini di dapas, ini tidak akan mengunci. Ini saya buka, itu saya kunci. Ini akan tetap masih terbuka, jadi tidak terkunci. Kita lihat yang keduanya, kedua terkunci, keempat pun terkunci. Nah, untuk si Skurland ini, dia memiliki lebarnya 40 cm dan untuk panjangnya itu sekitar 60 cm. Nah, untuk tingginya ini sekitar 130 cm. Si Skurland ini dia memiliki dua rel. Jadi kalau misalkan kalian buka, ini akan ada relnya. Akan terhenti. Jadi saat menutup juga lebih enak ya. Gak terlalu bersih, beda dengan yang single rail. Nah, birunya ini sangat dominan ya. Dia dari pinggir teman-teman bisa lihat. Dia belakangnya pun juga sama biru. Oke, teman-teman, untuk video review filling kabinet dari Skurland ini mungkin cukup sekian. Untuk teman-teman yang ingin membelinya, kalian bisa kunjungi di Tokopedia. Nanti untuk link Tokopedia-nya nanti saya akan taruh di deskripsi di bawah. Buat kalian yang mau beli offline, kalian nggak usah khawatir, kalian bisa datang ke toko-toko furnitur terdekat. Tapi untuk lebih pastinya kalian bisa datang ke head office Satu Kantor, locker, filling kabinet, mobile file, lemari arsip yang lainnya, kalian bisa datang aja ke Satu Kantor. Oke, buat teman-teman jangan lupa buat like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Gua Setiadi, gua pamit. Salam duduk nyaman.